saat ini ada di kawasan Kota Tua Semarang, dan di belakang saya adalah sebuah bangunan yang sangat terkenal, namanya Gereja Belenduk. Nah, inilah salah satu kawasan heritage di Kota Semarang. Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Viber, video berita otomotifmax.com. Kami masih ada di jalan dalam rangka uji coba tol Trans Jawa sekaligus survei jalur mudik dan libur Natal tahun baru. Saat ini kami masih berempat, masih utuh berempat. Saat ini kami ada di ruas tol Semarang Solo. Tadi pagi sebelum berangkat kami sempat muter-muter di Kota Semarang ke Gereja Belenduk, cuman sayang kami nggak bisa jalan-jalan di situ karena sedang ada proyek pembangunan jalan. Kami juga sempat muter ke Lawang Sewu, itu adalah beberapa ikon yang wajib Anda kunjungi bila Anda ke Kota Semarang. Di belakang saya ini adalah Lawang Sewu, salah satu ikon yang menarik bila Anda jalan-jalan atau berlibur di Kota Semarang. Ini adalah pintu pertama dari Semarang mau masuk tol Semarang Solo, namanya gerbang tol Jatingaleh. Transaksi ada di sini. Ungaran, Solo, Jogja. Selamat datang di ruas jalan tol Semarang Solo. Ungaran, Bawen, Solo, Jogja. Kalau lurus ke Banyumanik. Sekarang kita masuk gerbang tol Banyumanik. Ada tulisan di sana tuh, mulai tanggal 21 Desember 2018 pukul 06, ruas tol Salatiga Kartasura dioperasikan tapi belum dikenakan tarif tol. Wah, gratis. A505 average 12,1 km per liter. Ruas tol Semarang Solo. Ini adalah video kedua kami dalam rangka uji coba tol Trans Jawa. Apakah Anda sudah menonton video kami yang pertama? Video pertama yaitu uji coba tol Trans Jawa dari Jakarta sampai Semarang. Dan ini adalah video kedua. Dan kami akan masih membuat video berikutnya, bisa ketiga, bisa keempat. Dengan catatan Anda mesti subscribe dulu. Kalau enggak nanti enggak bisa dapat informasi atau update dari kami, terutama bagi Anda yang kali ini akan mudik Natal dan tahun baru ke kampung halaman. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kami tambahkan dari video pertama, yang yaitu antara lain yang pertama adalah soal cuaca. Jadi cuaca di luar ini sangat panas sekali dan tiba-tiba bisa hujan, jadi pastikan kendaraan Anda tetap sehat, tidak hanya kendaraan tapi Anda juga. Kemudian yang kedua, banyak rest area baru tapi beberapa masih darurat, jadi belum maksimal pelayanannya, masih banyak sampah di mana-mana. Aduh, tolong itu yang buang sampah sembarangan jangan dibuang lagi ya, kasihan buat teman-teman yang lain. Kemudian yang ketiga, pastikan BBM atau bensin mobil Anda itu sangat mencukupi untuk melewati beberapa ruas tol yang baru, karena di beberapa ruas tol yang baru itu rest areanya masih darurat dan belum ada pom bensinnya. Kalaupun ada masih darurat juga, jadi maksudnya masih dari truk tangki. Oke, sekarang kita sudah melewati rest area KM429. Tadinya mau mampir, cuman waduh penuh banget ini. Sekarang jam 12:30 di Kota Semarang dan temperatur di luar itu 32 derajat Celcius, jadi cukup panas ya. Oh ya Mas Bro, saya mau tanya, ini kaca depannya ini pakai Vicul tipe apa nih? Pake Vicul 40. Ini kegelapannya berapa persen? Kegelapannya 40%. Kegelapan 40% ya? Oh, aman tuh ya? Visibilitasnya baik. Tapi kalau misalnya kaca depan kita kasih 60% tuh baik apa enggak? Kalau di siang hari mungkin masih tergolong aman, tapi kalau di malam hari sangat mengganggu. Oh. Oh iya, iya benar. Tidak, sangat tidak direkomendasikan. Tidak rekomend ya, jadi rekomend
rekomendasi untuk kegelapan di kaca depan itu 40% ya? 40% maksimal. Ya kalau 60 siang memang oke, okay, nggak masalah. Kalau malam nggak kelihatan. Iya. Nah kalau samping sama belakang berapa persen? Samping maksimal boleh di sampai dengan 80%. Samping maksimal 80%. Kaca belakang berapa yang aman? Oh, 80% juga. Ya buat Anda yang kebetulan ingin mudik jauh, nah, sebaiknya sih pakai kaca film ya, mobilnya ya. Tapi kaca film yang benar tentunya, karena ya itu sekali lagi cuacanya sangat panas. Baru saja kami ngomong ini udah mendung ya. Baru 5 menit, 10 menit langsung tiba-tiba udah mendung nih. Ya, hujan semakin deras. Baru jam 1 kurang seperempat menuju dari Semarang menuju Solo. Bawen, Magelang, Jogja 500 meter, ambil sebelah kiri. Sedangkan kita mau lurus yaitu Salatiga, Boyolali, Solo. Boyolali itu bahasa Inggrisnya apa ya? Oh iya, saya baru ingat, Crocodile Forget. Oke, kita masuk rest area kilometer 456. Ini adalah rest area yang kedua kalau Anda dari Semarang menuju Salatiga atau Solo. Kita lihat fasilitasnya apa aja ya. Yang pertama, parkirnya luas. Lalu ada apa lagi? Oh, toilet pasti ada. Tapi di sini tidak ada pom bensin. Ya, di sini tidak ada pom bensin. Jadi pastikan Anda dari Semarang bensin udah full. Bensin kita full nggak? Enggak, separo. Nah, tapi lumayan irit lah nih Nafwan. Itu 12,1 km per liter lari 100 km per jam terus. Baik, perjalanan kita lanjutkan kembali. Setelah dari rest area sebelum pintu tol Salatiga, kita jalan lagi. Dan sekarang Anda bisa lihat di plang sebelah kiri itu adalah tol Salatiga Karanggede Gemolong. Sementara arah terusannya adalah Boyolali, Kartasura, dan Solo. Jadi ini adalah tol baru, di mana waktu mudik lebaran kemarin ini masih fungsional. Tapi sekarang sudah diresmikan untuk dipakai buat umum. Boyolali 22 kilo, Kartasura 31, Solo 42 km. Lanjut terus. Karena turunannya sangat panjang, maka di sini di sebelah kiri dibuatkan lajur darurat. Ini ada jembatan tinggi banget. Ini jangan-jangan Kali Kenteng nih, yang dulu sempat viral. Karena di depan kita akan keluar di Boyolali. Persiapan-persiapan buat Anda yang mudik ke Boyolali, lalu ke kawasan Jatinom, Klaten, 500 meter ambil sebelah kiri. Kita mau lurus ya, Kartasura, Solo, Karanganyar. Setelah pintu keluar Boyolali, kita akan mendapati rest area. Ini di KM 487. Ini rest areanya kayaknya masih darurat. Belum ada bangunan, bangunannya juga darurat. Kemudian jangan cari makan di sini karena nggak ada yang jualan. Tapi di ujung sana ada pom bensin darurat juga. Ada pompa, ada Pertamina Dex, kemudian ada truknya. Oke. Kita wah masih setengah. Masih kuat lah, masih bensinnya ntar aja. Kita lanjut lagi menuju Solo. Di sini merupakan batas akhir ruas tol Semarang Solo. Nah ini dia. Kalau ke kiri Kartasura Klaten Jogja. Kalau lurus Solo Karanganyar. Kita mau ambil yang lurus. Kartasura bisa ke Solo, Klaten. Nah, Klaten langsung sambung Jogja. Masih ada pembangunan. Oke, ada tulisan Solo 500 meter. Nah,
Nyopir jangan nyantuk, ngantuk jangan nyopir. Nah ini, jadi kalau Anda ketemu sama jembatan tuh warnanya kuning-kuning, nah berarti Anda keluar di kota Solo. Cuman kita mau jalan-jalan dulu ke Karanganyar sama Sragen. Tuh ikonnya keren ya. Tol Sulungawi 90 km, siapkan fisik dan kendaraan Anda. Jadi buat Anda yang nanti mau ke Ngawi, Madiun dan segala macam ya, ini jalannya itu sekitar 90 kilo tadi. Jadi fisik harus kuat. Kalau nggak kuat, istirahat di rest area. Apakah Anda ingin berlibur ke Tawangmangu? Kalau iya, silakan keluar di kiri sini. Alur Karanganyar Tawangmangu. Nah, ini dia nih, kiri. Tawangmangu itu dataran tinggi ya. Kita masih bablas terus. Sekarang jam 3. Solo udah lewat. Kita mau jalan-jalan, nggak tahu secapeknya nanti sampai mana. Tapi yang jelas di depan ini adalah Ngawi, Madiun, Surabaya. Sebentar lagi kita akan memasuki rest area KM519 arah Ngawi. Ngawi berarti sudah masuk Jawa Timur. Dan dari jauh kelihatan rest areanya udah bagus ya. Udah permanen. Rest areanya keren nih. Sragen, Gemolong, Purwodadi, silakan ambil kiri. Ini kalau nggak salah kampungnya Messi, yaitu Sragen Dina. Sementara kita mau tetap jalan-jalan nih, Ngawi, Madiun, Surabaya. Ini kita mau ngecek rest area di KM 538 arah Kota Ngawi, Jawa Timur. Rest areanya masih sederhana. Musola 538 A Jalan Solo Ngawi. Ada warung lesehan Sragen, Monggo Dudi, Pecelele, warung soto, semua rumah makan Amanah. Lanjut. Akhirnya kami pun harus keluar di kota Ngawi, Cepu dan Magetan. Jadi persiapan kita akan keluar di kiri. Ini bonus buat Anda. Mestinya kami survei dari Semarang sampai Solo, tapi kami ingin memberikan informasi yang lebih lengkap termasuk di tol Jawa Timur, tapi sampai Ngawi aja. Madiun, Caruban, Surabaya lurus. Kenapa kami nggak sampai Surabaya? Karena udah kesorean. Inilah dia gerbang tol Ngawi. Ini saya baru pertama kali masuk kota Ngawi, Jawa Timur. Gerbang tol Ngawi. Akhirnya kami semua sampai di Kota Ngawi, Jawa Timur. Ini merupakan bonus buat Anda. Mestinya kami survei sampai Solo, tapi kami kasih bonus sampai Ngawi. Enggak sampai Madiun, enggak sampai Surabaya. Lain waktu mungkin saya bisa survei sampai Surabaya, sampai Banyuwangi. Tapi nanti. Habis ini kami semua akan kembali lagi ke Kota Solo. Kita muter balik lagi ke Solo. Mantap. Setelah keluar dari gerbang tol Ngawi, sekarang kita masuk lagi, cuman muter balik doang. Tujuan Salatiga dan seterusnya. Oke, kalau dari Ngawi, Madiun, Caruban, Surabaya kiri, kita balik ke arah Solo, Sragen, Solo, Semarang, dan kita akan finishnya di kota Solo. Ngawi, Cepu, Magetan, Madiun, Caruban, Surabaya. Persiapan keluar Solo. Ada satu lagi tulisannya bandara.
Di belakang saya ini adalah jembatan berwarna kuning. Ini adalah tandanya kita siap-siap keluar di kota Oslo alias Solo. Kalau dari arah Semarang, keluarnya dari sana ke Solo. Nah, sementara kalau dari arah Jawa Timur, keluarnya dari sebelah sini. Nah, sekarang kita mau keluar gerbang tol Ngemplak. Ini dia nih. Tadi kita masuknya dari kota Ngawi. Gerbang tol Ngemplak dari Ngawi nggak tahu berapa. Kita tempelin kartu. Pak, Selamat Riyadi, kiri apa kanan? Mana? Selamat Riyadi. Selamat Riyadi, nanti ambilnya paling dekat itu lewat kiri, lampu merah kedua, ambil kanan. Ya. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Tolnya dari Ngawi 75.000. Kalau ke kanan ke Jogja, kita ambil kiri tapi ke arah Solo macet. Ini jam 5 kita keluar dari pintu tol Ngemplak Solo. Ini kita masuk kawasan Banyu Anyar Banjarsari dan sudah mulai gerimis. Setelah muter kesana kesini sampai ke Ngawi, akhirnya kita balik ke Solo. Trip A nya 762,9 km, lalu average nya 11,9 km per liter.